Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Hai hai hai. Okey, hari ini hari ketiga saya berada di Coral Bay, Perhentian. So hari ini kita orang nak balik lah. Nak balik ke KL. Dah 3 hari 2 malam cuti kan. Memang best. Puas hatilah. Ha, siapa yang belum datang ke Coral Bay ni, ha, datang sini. Kawasan yang tenang dengan laut yang bersih. Tak ada gangguan. Biasanya anak adik. Pulau Perhentian. Okey. Biasanya Coral Bay ni tak ramai yang bawa family. Biasanya yang single-single, yang muda-muda, diorang memang memang ambil trip Coral Bay lah. Kalau yang family punya biasa Long Bay. Long Beach. Okay, kita jumpa lagi. Saya nak gerak naik bot ni. Kami dah sampai balik ke JT Kuala Besut. Nak cari taksi dulu. Ingat rancang hari pagi ni nak pergi shopping dulu. Nak cari oleh-oleh kalau ada. Okey, nanti tengok kita orang pergi mana. Kita pergi shopping-shopping dulu. Tengok apa yang ada di sini. Ni kat JT je. Tak sempat nak pergi jauh-jauh. Kau beli warna apa kak? Abang, tahu. Tak tahu nak beli apa ni. Sekarang kami berada di apa ni, gerai keropok leko, area apa, Besut. So kita nak tengok lah, nak try beli sikit-sikit untuk family, oleh-oleh untuk family kan. Dah sampai sini. Tengok-tengok apa yang ada sini. Atas meja. Kerepuk leko, kerepuk leko. Makan sini ke? Dia ada dulu, ada duduk-duduk. Ada. Okay, kali ni kita akan try kerupuk leko dia macam mana, sedap ke tak sedap. Kalau sedap kita boleh virus kan, kalau tak sedap kita diam-diam aja. Okay, ni dia kerupuk dia. Ni apa ni? Kita dekat kerupuk leko. Ni apa? Ni apa ni? Kedai beli leko. Ini pun tak tahu benda ni. Ni boleh tengok tak? Tak tahu ni. Ni tester. Kita orang tak bayar tapi tester. Okay, sekarang ni proses untuk buat kerupuk leko. So kita tengok macam mana dia buat kerupuk leko. Apa ramuan dia ni kak? Dia punya ramuan. Tepung. Tepung apa ramuan dia? Ni tokennya eh? Tak. Tepung beras, tepung ubi. Ubi lah, pakai tepung sagu. Pakai tepung sagu. Pakai kat rumah. Kepok rosak. Perlu ke? Laju je dia orang buat kerja. Baik ni awak yang lagi ni. Aku tak pakar tu lah mencik. Habis dia jaga. Apa tinggal? Nanti nak ni tempat dia menggoreng. Satu kuali penuh tu. Yang ni pula. Ini yang rebus punya. Nampaklah. Tu bau aroma dia mengancam. Sekarang ni kita pergi cari keropok kering pula kalau ada. Ni gerai keropok kering. Apa keropok kering? Macam-macam ada. Okey, nak kena
Amin. Oh, dia macam-macam ada. Pokok apa ni? Pokok kacang dal. Oh, paling ni paling sedap. Ni apa ni? Panggil ni? Opak eh? Eh, opak pula. Terbaik world ini. Wow, memang terbaik dalam kalangan yang terbaik. Wow. Ah, kerupuk udang. Ada kerupuk udang. Ini dia kerupuk udang. Kerupuk ikan bilis. Ini kerupuk ikan bilis. Ada kerupuk parang Terengganu. Kerupuk parang warna merah. Ikan tamban pun ada, kerupuk ikan tamban. Ah, senyum-senyum sikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kopo kering yang best. Best eh? Okay. Okay. Okay, sekarang kami dah gerak dari JT Kuala sorry, dari perhentian bas Kuala Besut nak menuju ke Kuala Lumpur. Tadi bas gerak dalam pukul 1.35 lah. Okay, selamat tinggal Pulau Perhentian Korobe. Kita akan jumpa lagi di lain waktu. Bye-bye. Alhamdulillah, akhirnya kami dah selamat sampai ke TPS. Sekarang jam menunjukkan pukul 12, pukul 9.15 malam. Tengok tu, kawan-kawan pun dah naik eskalator. Ha, tunggu dia orang. Badan pun dah penat-penat sangat ni. Okey. Kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak balik dah ni.